Amerika sampai ketakutan dan minta Erdogan untuk membujuk Iran membatalkan serangan balasan ke Israel. Dalam kelanjutan upaya Amerika Serikat untuk mencegah serangan balasan Iran ke Israel, Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki mengatakan, Washington meminta Ankara untuk membujuk Iran agar tak menyerang Israel bagaimanapun caranya. Dubes Amerika Serikat untuk Turki mengatakan, kami meminta seluruh sekutu kami yang menjalin hubungan dengan Iran untuk membujuk negara itu supaya menurunkan ketegangan dan juga termasuk Turki, ungkapnya. Statement Jeff Flake, Dubes Amerika Serikat untuk Turki itu, disampaikan bersama dengan kondisi siaga penuh pasukan rezim Israel untuk mengantisipasi serangan balasan Iran. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di kawasan Asia Barat dengan klaim menurunkan ketegangan di kawasan itu, terus menekan Iran supaya tidak membalas teror Israel. Dalam beberapa hari terakhir, Amerika Serikat, Prancis dan juga Inggris, Jerman, Italia mengeluarkan pernyataan terpisah yang menekankan dukungan atas Israel dan tanpa mengecam teror rezim Zionis, meminta Iran untuk mencegah segala bentuk aksi militer terhadap Tel Aviv. Itu adalah sebuah standar ganda. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, menanggapi statement-statement itu dengan mengatakan bahwa Iran bertekad untuk terus melindungi kedaulatan nasional dan keamanannya dan untuk menggunakan haknya tidak perlu mendapatkan izin dari pihak lain untuk menghancurkan dan membalas Israel. Terjadi lagi, Hizbullah kembali tembakan puluhan roket dan rudal ke Israel. Zionis bunyikan sirene dan aktifkan Iron Dome. Puluhan ribu warga dievakuasi. Kelompok Hizbullah Lebanon mengatakan mereka telah kembali menembakkan puluhan roket dan rudal ke pemukiman Beit Hillel di Israel Utara. Ketika hujan roket itu terjadi, sirene peringatan serangan udara rezim Zionis meraung-raung tanpa henti, menyebabkan ribuan warganya berlarian dan minta dievakuasi. Perlawanan Islam Hizbullah memasukkan pemukiman baru Beit Hillel dalam jadwal penembakannya dan menembakkan puluhan roket Katyusha ke sana untuk pertama kalinya, kata kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan. Hizbullah juga mengatakan serangan itu dilakukan sebagai respon atas serangan militer Zionis Israel terhadap pemukiman di Lebanon Selatan. Militer Zionis mengumumkan bahwa sirene tanda serangan udara telah dibunyikan. Sirene telah berbunyi di daerah Israel Utara, tulis pasukan pertahanan IDF. Selain itu, mereka juga telah mengaktifkan sistem pertahanan rudal Iron Dome sebagaimana dilaporkan Times of Israel. Diketahui tidak murah untuk mengaktifkan pertahanan Iron Dome tersebut karena sangatlah besar biaya yang digunakan untuk menghempas dan menghalau roket-roket yang ditembakkan dari Hizbullah. Laporan itu mengklaim sistem Iron Dome bahkan tidak efektif dan hanya mencegat sedikit roket di atas Galilea. Lalu beberapa jam sebelumnya, militer Israel mengatakan telah menyerang target-target Hizbullah di Karkevala Deir Sharian. Namun, serangan tersebut kembali dibalas oleh pasukan Hizbullah. Di sisi lain, ketegangan di perbatasan Israel-Lebanon telah meningkat sejak dimulainya aksi militer Israel di jalur Gaza pada Oktober 2023 lalu.
IDF dan Hizbullah saling tembak setiap hari di daerah-daerah di sepanjang perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri, sekitar 100 ribu orang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan kabur atas aksi yang telah dilakukan karena adanya serangan saling tembak setiap hari. Al-Qassam merilis video terbaru berjudul Al-Warahin 2, penyergapan di Khan Yunis bikin geger Zionis. Chef Militer Gerakan Perlawanan Hamas atau Brigade Al-Qassam telah merilis video berjudul Al-Warahin 2, operasi penyergapan terhadap tentara pendudukan Zionis Israel di Khan Yunis di Jalur Gaza Selatan. Menurut Palestine Chronicle, penyergapan tersebut terjadi di titik terjauh di sebelah timur Khan Yunis, zona penyangga yang sangat dekat dengan pagar pemisah antara wilayah pendudukan Israel dan Gaza. Video tersebut menyatakan penyergapan terjadi pada hari Senin. Al-Qassam menargetkan pasukan Zionis menggunakan perangkat sejil yang menewaskan dan melukai sejumlah anggota unit Israel tersebut. Dalam video itu, Komandan Perlawanan Palestina berkata, "Anda tidak aman di daerah ini, Anda telah mengusir penduduknya, dan itu terlarang bagi Anda, Anda tidak aman darinya, atau di dalamnya." Pejuang Palestina lainnya tampak mempersiapkan perangkat sejil yang katanya dibuat secara lokal oleh Brigade Khan Yunis. Serangan dan jebakan mematikan dari pasukan Palestina tersebut telah menewaskan banyak tentara Israel atau IDF.